Bapaknya dari belanja pertama sampai akhir baru kelihatan giginya. Dari tadi kemana aja bapak kagak nyengir-nyengir? Ya habis mikirin ini, gini sih sakit. Kenapa emang istrinya? Sakit. Sakit apa? Sakit. Sepatu aja. Assalamualaikum. Beli sepatu bang. Sepatu yang mana maunya? Begini, begini, begini. Buat kelas. Ini kelas 3 atau kelas 1? Cewek. 3 mau kelas 1. Kayak gini, gini. Yang murah aja. Yang kayak gini? Iya. Yang murah aja, yang murah. Yang ini berapa ini? Kurang, kurang. Sama yang kelas 1, mana yang kelas 1? Apalagi pak, anaknya mau dibeliin sendal. Udah. Tasnya mana tasnya? Ini berapa? Jangan segitu gak pak? Ini berapa duit? 2,5 ya? Ini cepean, ini kan kecil. Ya, udah 2,5 nggak punya 2,6, 2,6-an. Buat istri ini, Pak. Ini kelas 3, ya 2,5 ya. Ya udahlah, ngapain 2,6, 2,6-an. Udah itu jadi berapa? Tasnya berapa tasnya? Ambil buat apa? Yang cepet mana yang cepet? Yang cepet? Yang murah aja. Yang mana? Astagfirullahaladzim, buat bapak agak cukup duitnya lah. Allahu Akbar, ini ya satu. Cepet. Iya. Bapak mau beli apaan? Cepetan. Sepatu, sepatu. Ini cepet ya. Ini cepet tuh ambil. Buan, bapak mau beli apa lagi? Udah habisin. Sepatu, sepatu. Bapak mau beli sepatu apaan? Sepatu. Lu patuhin aja. Sepatu apaan? Buruan. Ini nih. Itu duitnya tinggal 110, 110 lagi. Duitnya 110 lagi dapat apaan? Kita, cepetan. Nih, yang ini. 51. Buru-buru, buru, 45 detik. Di mana, di mana? 39, 38, 37. Udah sepupun, udah dicek dulu, dicek dulu, cek dulu. Cek dulu. Ini 1, 2, 3. Ini apa nih ini? Sepatu tas. Tas, ini sepatu buat siapa? Sepatu buat saya. Udah disetingin belum? Iya, udah. Talinya mana talinya? Tahu talinya gua, tali. Talinya? Udah ada. Udah tali, 21 detik. Kakinya kan dibeliin. 21 detik, 16 detik. Gak ada, kelamaan lo. 14, 13, 12. Sampai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Bapaknya dari belanja pertama sampai akhir baru kelihatan giginya. Dari tadi kemana aja bapak kagak nyengir-nyengir? Ya habis mikirin ini, gini sih sakit. Kenapa emang istrinya? Sakit. Sakit apa? Sakit biasa ini banyak berasa pada meriang badannya. Oh gitu. Iya. Ntar bapak pulang ke rumah nih, istri sembuh karena banyak hadiah yang dikasih buat istri, bener nggak? Iya, insya Allah penyakitnya keangkat ya, amin. Sekarang yang udah ada kita kumpulin ke pickup, kita bawa pulang nanti kita laporan ke Bang Ali ya. Iya. Yaudah kita ke pickup yuk. Coba. Kita ke pickup. Ini kayak mereka nyuci bareng-bareng di sini nih tempat nyucinya. Bapak nyuci, mandi, mungkinnya kamar mandinya bareng-bareng di sini. Tangganya curam banget sih guys. Nggak rekomend buat anak-anak, ini harus dijagain kalau misalnya anak-anak kalau punya anak kecil ya. Assalamualaikum, kaget. Ya ibu sehat. Saya mau nyari kamar kontrakannya dia, Bapak Sutarja. Ini dia nih. Oh yang ini. Ya. Assalamualaikum. Kagak ada orang ibu ya? Iya. Lagi kemana ini bu yang tinggal? Ya, ini orangnya di sini. Assalamualaikum. Salam. Kagak ngomong bu, saya pikir ibu nunjukin doang ini rumahnya. Ini saya istrinya pak. Istrinya, ya. Neng siapa namanya? Adel, sehat Adel. Abang sini. Abang. Namanya siapa? Adit. Adit. Ya. Oh, Adit sehat tadi. Ibu namanya siapa? Ibu Yati. Ibu Yati. Bener ini keluarganya Bapak? Iya. Sutarja. Sutarja. Panggilannya Bang? Bang Jojo. Bang Jojo. Kenapa kagak Bang Jaja ya? Iya. Nah, aku cuma mau nanya nih jemuran Ibu. Iya. Berarti ini enggak ada jemuran, jemurannya di depan. Ini kontrakan ya? Iya, kontrakan. Di depan namanya depan kontrakannya iya. Kita lihat listriknya tinggal 7. Ya Allah nih bentar lagi mati bu. Oh, iya. Isinya harian bulan mingguan atau bulanan? Seminggu sekali. Iya. Berapa seminggunya diisinya? 50.000 cukup ya? Iya. Kita lihat yuk dalamnya bentar yuk. Nah ini dia nih. Oh, iya. Assalamualaikum.
Oke. Wow. Salam. Baik. Ya. Adel sama Adit. Adit, sebelah ya. Sini, sayang. Ini kayaknya aku pernah kenal di bentukan begini nih. Hah? Ini kalau enggak salah buat bikin gitar enggak sih? Oh iya. Hah? Iya. Enggak, maksudnya ini emang... Emang bapaknya lagi... Oh keren, ternyata kita, punya iya. keahlian. Iya. Oh bapak punya ahli ini? Iya, iya. Itu dari sebelum nikah apa sebelum? Apa sesudah nikah? Belum, sebelum. Oh emang udah seneng gitar? Dijual apa gimana? Apa buat iya. hobi aja? Dijual kalau ada yang beli. Kalau iya. pesen? Iya. Ih keren dong gini sebenarnya. Kenapa nggak dilanjutin? Kagak ada modal bapak. Nggak ada modal, iya. udah gitu sekarang kalau nggak salah bersaing sama yang udah dari pabrik iya. ya. Baik, ini kita lihat yang langsung aja. Ya, ini rumahnya Bapak Sutarja. Ya, di sebelah sini ya, ada tempat begini, mandinya, Pak, ya. ya. Jadi kalau misalnya kita lagi mandi nih, ya. Set. Mak, rumahnya ulah. Ya, bentar kecil. Dulu. Jadi enggak usah apa namanya? Enggak usah keluar dulu ya. Ini Bu, ini lubang apa ini? Tadinya bekas apa nih? Iya. Hah, eksos. Biar enggak panas. Biar enggak panas, tapi ya. Ada mesinnya enggak? Enggak ada begini dibolongin. Iya. Oh, harusnya ada eksosnya Bu, jadi nyedot udara dari dalam keluar. Nah, iya, ini di sini kita lihat ada satu kipas angin yang akhirnya membuat tempat ini lebih adem deh. Iya. Itu juga kipas angin kayak bagaimana bentuknya maunya tuh kita bingung. Abang, sebelah sini dekat Bang Ali. Baik, Abang kelas berapa sekarang? 3. Punya cita-cita? Cita-citanya apa? ABRI. ABRI, Masya Allah, mudah-mudahan nanti jadi ABRI. Ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Neng cakep, mau jadi apa antar gedenya? Dokter, mudah-mudahan nanti bisa bawa orang tuanya ke arah lebih baik lagi. Ya, kita kalau punya duit mau beliin apa orang tuanya? Oh, orang tuanya mau dibeliin gelang emas. Kenapa kok mikir gelang emas? Kenapa? Gak punya gelang. Nanti abangku kalau udah jadi orang besar punya duit banyak, kira-kira ibunya, bapaknya mau beliin apa? Rumah. Baik, ini beliin rumah. Ya, mudah-mudahan nanti ibu bisa menggapai cita-cita mereka sehingga akhirnya nanti beliin rumah baru sama anak-anaknya. Amin. Bisa dibeliin perhiasan sama anak-anaknya ya. Ibu, bapak menurut ibu kayak gimana sih orangnya? Ya, bagus ya Pak. Bagus ya, salah satu suami yang sangat luar biasa ya. Iya. Cinta, sayang. Iya. Ibu nganggep dia ini pahlawan gak sih? Iya. Atau, apa yang berjuang paling, dia, iya. Apa yang paling ibu suka dari suami? Ya, rajin. Rajin ya, bener sih rajin orangnya ya. Terus dapat dipercaya ya. Bapak, menurut kamu seperti apa orangnya? Hebat gak? Hebat. Hebat ya. Menurut kamu, sayang? Hebat juga. Ya udah, baik. Artinya kehebatan Bapak mudah-mudahan bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik lagi. Bapak kalau gak salah punya skill, memang skillnya akhirnya. Nanti aku pengen ngobrol langsung deh. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Bapak banyak mas sekarang? Lagi di pasar ya? Iya. Yaudah gini, kita keluar aja ya. Iya. Kita keluar, kita ajak mereka ngobrol lebih baik lagi, ngobrol lebih enak lagi. Oke? Okay? Oke, okay, yuk.